Vivo kembali memperkenalkan ponsel terbarunya dari seri Y di tanah air, yakni Vivo Y36. Bagi kalian yang penasaran dengan harga terbaru smartphone ini, pada kesempatan kali ini, Kingdom Official akan membahas mengenai spesifikasi dan harga terbaru Vivo Y36 di Indonesia pada bulan Mei tahun 2023. Pada bagian depan, Vivo mengemas ponsel ini dengan desain layar yang luas. Ponsel ini hadir menggunakan layar bertipe IPS LCD Full HD Plus, dengan refresh rate 90Hz, serta tingkat kecerahan puncak 650 nits. Untuk ukuran layar, ponsel ini memiliki ukuran layar seluas 6,64 inci, dengan resolusi 1080x2388 pixels. Di bagian belakang, smartphone ini mengandalkan dua buah kamera yang terletak pada punggung ponsel. Dua buah kamera tersebut masing-masing memiliki konfigurasi 50 megapiksel untuk kamera utama f1.8 dan lensa 2 megapiksel untuk kamera bokeh f2.4. Untuk hasil perekaman, smartphone ini mampu merekam video hingga kualitas 1080p di 30 fps. Sementara itu, untuk kamera depannya tersendiri, terdapat kamera berbentuk lubang punch hole di bagian atas layar ponsel, yang memuat kamera beresolusi 16 megapiksel f2.45 untuk kebutuhan foto selfie dan video call. Untuk hasil perekaman, kamera depan ponsel ini mampu merekam video hingga kualitas 1080p di 30 fps. Vivo Y36 hadir menggunakan sistem operasi Android 13, yang berbasis tampilan antar muka Vantoh OS 13. Di sisi hardware, smartphone ini menggunakan chipset yang cukup baik, yakni chipset Qualcomm Snapdragon 680, yang berpabrikasi 6 nanometer. Chipset ini nantinya akan dikombinasikan oleh CPU 2x2,2 GHz Cortex A78, 6x1,8 GHz Cortex A55. Serta dipadukan dengan GPU Adreno 619. Ponsel ini akan dipadukan dengan RAM 8GB dan memori penyimpanan 256GB. Kapasitas RAM-nya juga dapat diperluas hingga 16GB berkat fitur RAM Extended sebesar 8GB pada ponsel ini. Jika dirasa masih kurang, pengguna dapat memperluas memori penyimpanan hingga 1TB menggunakan slot kartu microSD. Adapun fitur lain yang tersedia pada smartphone ini meliputi fingerprint side mounted atau sensor sidik jari yang terletak pada bagian samping, Bluetooth 5.1, konektivitas 4G, fitur NFC, jack audio 3,5 mm, Wi-Fi 5, fitur NFC, USB tipe C 2.0, sertifikasi IP5X dan IPX4, dan lain sebagainya. Sementara itu, untuk menopang kinerja dari ponsel ini, ditanamkan baterai sebesar 5000 mAh non-removable, serta pengisian daya flash charge 44W. Dikutip dari situs resminya, untuk harga terbaru Vivo Y36 di Indonesia pada saat video ini dibuat yakni, untuk varian RAM 8GB dan memori penyimpanan 256GB, dibanderol dengan harga Rp3.399.000. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih.